berkumpul di tempat ini, kita yang sedang berkumpul di tempat ini, kita adalah pemilik negeri ini, pewaris negeri ini. Tidak ada satu kutub-kutub pun yang menghambat perjuangan bangsa Papua Barat. NKRI pun tidak, gubernur pun tidak, MRP pun tidak, siapapun tidak. Kita adalah pemilik negeri. Kita punya hak duduk di atas tanah ini. Siapapun hargai orang yang duduk di atas tanah ini. Tuhan Allah menciptakan tanah ini. Tuhan Allah menciptakan tanah Jawa. Tuhan Allah menciptakan tanah Sulawesi. Tuhan Allah menciptakan tanah Kalimantan. Dan Tuhan menempatkan semua suku bangsa dengan gaya makan mereka, hutan mereka, laut mereka, sungai mereka. Tuhan menempatkan mereka di tempat tertentu. Tuhan menempatkan pulau Papua, pulau yang misteri, pulau yang indah, pulau yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, suku lain, ras lain. Tuhan berikan spesial khusus orang Papua. Siapa dia? NKRI separatis. Siapa dia? Militer separatis. Dan separatis artinya melakukan pemisahan. Yang datang melakukan pemisahan adalah NKRI, bukan orang Papua. Kami ini pemilik negeri. Tuhan tempatkan kita di sini. Kita akan menang. Saya merasa bersyukur hari ini. Selama 3 tahun saya di penjara, baru kali ini saya akan orasi. Tapi saya yakin bahwa ke depan kita akan sama-sama, kita akan berjuang. NPB selalu ada di garis depan. Apapun risiko, Bintaro adalah provinsi saya. Diburu adalah provinsi saya. Demi kebenaran, kemuliaan, bahagia sesama ini. Sadar baik, dengar baik. Informasi penting saya mau jelaskan. Dari dulu tahun 60-an disediakan oleh bangsa Papua Barat sendiri. Itu bagian dari lembaga dukungan internasional yang sedang kalian merindukan itu. Sedang jalan International Lawyer Forward Papua Barat yang dirikan oleh rakyat sendiri, yang pernah kalian inginkan, mengharapkan dukungan. Barang sudah ada, barang sedang jalan. KNPB tidak akan pernah kasih janji yang muluk-muluk, kasih mimpi yang angan-angan. Saya mau jadi ini, saya mau jadi itu, saya ini, saya itu, sampai gubernur, sampai bupati yang bagi tugas, mungkin besok akan terjadi. Bagi kami tidak penting barang-barang itu. Bagi kami tidak penting, karena kami yakin barang belum jelas, barang tidak. Saya juga merasa heran, kita tertipu habis-habisan, kita tertipu habis-habisan oleh orang Papua sendiri. Kita dibunuh habis-habisan oleh NKRI. Kalau sudah dibunuh